Selamat pagi anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan pembelajaran matematika kelas 9. Untuk materi sekarang kita akan belajar tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang refleksi terhadap sumbu Y dan refleksi terhadap sumbu X. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Y sama dengan X digambarkan karena X-nya positif maka garisnya, gambar garis yang merah ini condong ke kanan. Pengertian seperti ini disepakati bahwa garis ini condong ke kanan. Nah, ciri-ciri condong ke kanan berarti X-nya adalah positif. Nah, maka kalau ada sebuah titik terletak pada bidang koordinat, koordinatnya K, L, maka jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya atau koordinat bayangan dari titik A setelah direfleksikan dengan garis Y sama dengan X adalah L, K. Jika koordinat asalnya adalah A, K, L. Nah, sebagai contoh pada tayangan berikutnya garis Y sama dengan X ini karena tadi condong ke kanan sehingga X-nya ini positif. Nah, kemudian titik yang akan kita cerminkan adalah titik A 5,3. Jadi dari O ke kanan 5 ke bawah 3 sehingga titik A, minta maaf tadi, adalah koordinatnya 5, -3. Nah, -3, -3, 5,5 ini adalah cara untuk menggambar garis Y sama dengan X. Bisa 2, -2, -2, 3,3 ini, kemudian 8,8. Nah, kita ambil sampel 2 titik saja, -3, -3 dan 5,5. Kemudian kita hubungkan kedua titik itu sehingga terjadilah garis sebuah garis. Garis itu diberi nama garis Y sama dengan X. Nah, ini condong ke kanan. Kemudian jika ada sebuah titik A 5, -3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, cerminnya ini, maka salah satu persyaratan sebuah cermin, salah satu sifat cermin adalah bayangannya tegak lurus terhadap bendanya. Jadi kalau ditarik garis ke -3,5 maka garis itu akan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga -3,5 adalah refleksi dari titik A 5, -3. Nah, kemudian contoh untuk memperjelas keterangan tadi, jika ada beberapa titik A koordinatnya 4,3, B 2,5, C 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh sesuai dengan tadi yang berada di depan bahwa A 4,3 bayangannya setelah dicerminkan dengan Y sama dengan X adalah
3,4. Begitu juga titik B, 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan E, bayangannya adalah 5,2. Titik C, 6,2 menghasilkan bayangan C aksen 2,6. Demikian anak-anak, kelihatannya mudah bisa dipahami untuk pencerminan atau refleksi garis terhadap garis Y sama dengan X. Jadi 4,3 menjadi bayangannya 3,4. Saya kira mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya, coba anak-anak di rumah, di depan meja kerjamu, tempat belajarmu, untuk latihan. Yang pertama, tentukan koordinat titik-titik sebuah segitiga dengan koordinat sebagai berikut: P 2,3, Q 8,1, dan R 4,5. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jika mengalami kesulitan, lihat contoh di atas. Kemudian yang kedua, sebuah persegi panjang dengan koordinat A 2,1, B 6,1, C 6,5, dan D 2,5. Tentukan koordinat titik-titik itu jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kemudian yang berikutnya, kebalikan dari Y sama dengan X adalah Y sama dengan negatif X. Karena X-nya negatif, maka garis itu condongnya ke kiri. Seperti ini disepakati condong ke kiri. Nah, condong ke kiri, jadi kalau sumbu Y adalah tegak, condong ke kanan tadi adalah ke sini ini. Tetapi kalau seperti ini, yang garis merah ini adalah Y sama dengan negatif X condong ke kiri. Maka jika ada sebuah titik K, L direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya A aksen negatif L, K. Nah, sebagai contoh, sebagai contoh, jika ada beberapa titik A, B, dan C dengan koordinat A negatif 5,3, B 2,3, dan C 5,2, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh A negatif 5,3 direfleksikan dengan Y sama dengan X negatif X, maka bayangannya adalah 3,5. Tiganya adalah Y, limanya adalah lawan dari negatif 5. Nah, sehingga titik A negatif 5,3 bayangannya kalau direfleksikan dengan garis terhadap garis Y sama dengan negatif X, 3, dengan cara yang sama B dan C, B nya 2,-3, maka bayangannya adalah negatif 3 Y nya kemudian ini adalah Y dari titik asal menjadi X di bayangannya, sedangkan Y nya adalah lawannya dari 2, lawannya 2 adalah negatif 2, sehingga B 2,-3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif 3,-2. Untuk titik C 5,2, maka bayangan dari C yaitu C aksen adalah 2,-5.
Nah, untuk melatih ingatan kita dan kemampuan kita, selanjutnya Anegan bisa mencoba sendiri untuk latihan yang kedua. Yang nomor satu, tentukan koordinat titik-titik sebuah segitiga dengan koordinat K negatif 2,3, L 8, negatif 1, dan M 4,5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, perhatikan lagi contoh di depan sehingga Anegan untuk mengerjakan latihan ini tidak mengalami kesulitan. Nah, berulang kali dipahami, diamati, sehingga sampai mengerjakan latihan ini dengan lancar. Sekali belum lancar, dipahami lagi, dibaca lagi, kedua kali, ketiga kali, syukur sampai beberapa kali sehingga akhirnya tidak mengalami kesulitan. Untuk soal yang nomor 2, sebuah pekerjaan panjang dengan koordinat-koordinat K, L, M, N adalah titik-titik sudutnya dengan K negatif 1,2, L negatif 1,6, dan M negatif 5,5, negatif 6,5, dan N negatif 6,2. Tentukan koordinat titik itu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, demikian Anegan, mudah-mudahan dengan pembahasan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dan Y sama dengan X, Anegan akan memperjelas untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang berhubungan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, untuk selanjutnya kepada para siswa, mudah-mudahan tetap bersemangat dengan kondisi seperti sekarang ini karena berakhirnya situasi pandemi corona. Kita belum tahu kapan mau berakhir, tetapi yang jelas dengan situasi sekarang ini Anegan harus dapat tetap menjaga semangatnya, tetap mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dengan jadwal yang tetap dari minggu ke minggu. Nah, jadi Anegan tetap setia dengan HP-nya untuk kegiatan pembelajaran dari jam 8 sampai jam 10 setiap hari untuk yang PJJ, dan untuk yang tugas-tugas diberi kesempatan kurang lebih oleh Bapak dan Ibu guru hampir sama untuk durasi 1 minggu. Nah, oleh sebab itu menjelang akhir minggu Anegan tetap harus mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Mengingat situasi seperti sekarang ini, Anegan hanya bisa memperoleh nilai dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Demikian, ada kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kepada para siswa yang mengalami kesulitan untuk membuka pembelajaran dan membuka tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, bisa secara sendiri-sendiri menemui kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau bisa bertanya pada teman yang terdekat yang merasa tidak merasa bisa mengerjakan tugas, tidak ada kesulitan. Demikian, selanjutnya saya tutup kegiatan ini dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.